Nasib gadis cantik dinikahi anak sambung Mayang Sari. Mantu Bambang Trihatmojo hidup bahagia dan rayakan Valentine yang serba mewah. Kabar gadis cantik jadi istri anak sambung Mayang Sari ini menjadi sorotan. Si gadis cantik itu diketahui menikah dengan Aditya Trihatmanto, putra dari Bambang Trihatmojo dari pernikahannya dengan Halimah. Bambang sendiri diketahui kini menjadi suami dari Mayang Sari. Gadis cantik yang juga menjadi menantu Mayang Sari itu adalah Keisha Tomion. Keisha dan Aditya sudah berpacaran sejak SMP. Kemudian di tahun 2019, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari hubungan pernikahan itu, Keisha dan Aditya dikaruniai satu anak bernama Kelly. Baru-baru ini, potret kemewahan perayaan Valentine mantu Bambang Trihatmojo di Los Angeles mencuri perhatian. Tak hanya Keisha, menantu Bambang yang lain, Parsha Strauss juga ikut serta. Mereka menggelar pesta kecil namun mewah di tepi kolam di LA. Mereka mengadakan high tea dengan Keisha yang menyajikan berbagai aneka kue lezat. Tak ketinggalan, Keisha dan Parsha dengan gemas mendandani anak-anak mereka dengan dress cantik dan topi khas bangsawan Inggris. Dilansir dari tribunjatim.com, perayaan Valentine yang digelar oleh Keisha dan Parsha nampaknya sudah ditunggu dengan antusias. Dari foto yang dibagikan terlihat cucu Bambang Trihatmojo dan Halimah Agustina Kamil itu sangat menikmatinya. Mereka juga dengan lahap memakan kue-kue yang sudah disajikan. Tak hanya berdandan biasa, Keisha dan Kelly sangat totalitas demi high tea ini. Keisha dan Kelly berdandan ala bangsawan Inggris, lengkap dengan dress mewah dan hiasan di kepala. Sementara Aditya Trihatmanto memilih tampil rapih dengan kemeja. Sangat menggemaskan, dua gadis cantik itu juga kompak memakai baju warna pink. Sekarena sejauh mata memandang, pesta tersebut memang didominasi dengan warna pink. Acara high tea disiapkan matang oleh Keisha dan Parsha dengan didampingi dengan berbagai macam kue istimewa. Piena, anak Panji, Trihatmojo dan Parsha Strauss terlihat menikmati kue dengan santai sedangkan Kelly sibuk melihat kesana kesini. Jika sebelum-sebelumnya, Keisha Tomion dan Aditya Trihatmanto hanya rayakan Valentine berdua, tapi kini karena hadirnya sang buah hati, Kelly membuat perayaan tersebut semakin ramai. Ini tentu saja karena Kelly yang tumbuh semakin besar, jadi gadis mungil itu juga ikut merasakan apa itu hari Valentine. Di sisi lain, sosok Mayang Sari sendiri tak lepas dari sorotan hingga kini. Belakangan terungkap sisi lain dari sikap Mayang Sari yang tak banyak orang tahu, terutama bicara soal kualitasnya melayani sang. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.